Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Faturrahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya merubah pin OVO. Nah, caranya sangat mudah. Kalian harus download dulu aplikasi OVO-nya dan masuk ke aplikasi OVO kalian. Oke, ini OVO saya. Nah, ini masuk menggunakan sidik jari. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kalian bisa lihat. Kalian pilih yang profile. Nah, di sini ya. Jadi di mana posisinya itu ada di keamanan ya. Kalian lihat di situ ubah security code. Nah, klik aja ubah security code. Jadi kalian masukkan security code yang sekarang ya. Oke, setelah itu kalian masuk dengan security code yang baru. Lalu masukkan security code yang baru. Dan di sini berhasil. Oke, itu aja tutorial dari saya bagaimana caranya mengubah security code OVO. Nah, kebetulan OVO saya sudah premier dan ini juga berlaku untuk OVO yang non premier. Oke, itu aja dari saya. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika dirasakan video ini bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.